Meskipun PSKC Cimahi masih terlalu tangguh dihadapi lawannya Kabomania, hal itu terlihat saat digelarnya pertandingan pertama Grup B Super Jalapa Liga 3 2019 wilayah Jawa Barat di Stadion Mini Cibinong pada Senin 19 Agustus 2019 dengan skor telak 3-0. Lewat serangan yang bertubi ke lini pertahanan Kabomania, 3 gol PSKC berhasil dilesatkan Dian Casongko pada menit 22, kemudian Abdul Rahim menit ke-56, dan Muhammad Rizka Sahwali menit ke-89 jelang pertandingan berakhir. Hasil pertandingan perdana ini sementara PSKC menempati posisi pertama klasemen sementara Grup B Jalapa Liga 3 wilayah Jawa Barat. Kemenangan laga perdana ini saya sangat puas, 3-0. Anak-anak bermain bagus sesuai arahan Coach Robby Darwis. Semua pemain bermain taktis sehingga maksimalkan lini yang ada semua. Kita tadi bisa saksikan sama-sama, begitu kita menguasai ball position juga banyak, ya, umpan crossing diselesaikan dengan bagus semua. Limawaktu.id, inspirasi baru.